Guys, hari ini hari Jumat. Tanggal berapa nih, yo? Tanggal 28. Persiapan kita hari ini mau muncak sama Nopi, Bos Eko, anaknya. Sama saya, cuman cuaca lagi hujan lebat. Jadi kita nunggu cuaca dulu agak teduhan. Sambil ya mudah-mudahan hujannya nggak sampai malam. Nah, Bos Eko persiapan beli air. Sambil nunggu hujan agak mereda, kita isi tas dulu. Ini kayaknya nanti mampir beli gas juga, gasnya mau habis. Ngisi gas, ngisi ulang. Hujannya masih deras banget. Ini padahal satu bulan ini panasnya luar biasa di sini. Panasnya lagi terik, tapi nggak tahu kenapa hari ini tiba-tiba aja hujan. Lebet banget. Jam baru menunjukkan jam 3. Pokoknya kalau udah agak mendingan berangkat aja deh. Biar gelap juga kita bakal naik. Karena lama banget, sudah 1 bulan libur muncak. Jam 3:30, cuaca sudah mulai mereda. Kita gas. Ini ada aku bawa. Kita nambahin perlengkapan yang kurang tadi. Sama kompornya ya satu. Oke, kita berangkat. Hai, ketemu lagi dengan saya, Nopi. Kita sekarang sudah sampai di base camp. Cuman orangnya pada nggak ada, jadi besok aja sekalian pas turun kita registrasi sama bayar parkirnya. Sekarang udah jam 4:15. Kita nggak pakai lama, nanti langsung aja. Cuaca mendung ya, sih. Teduh cuman masih mendung dikit. Mudah-mudahan nggak hujan deras lagi pas di perjalanan. Soalnya udah tadi udah hujan deras, tapi masih ada bunyi apa ini namanya? Gluduk. Oke deh, ikutin terus. Kita mau siap-siap. Let's go. Ini jalannya licin banget, sumpah. Hah? Berlumut. Hampir 20 menit perjalanan. Kita sekarang udah masuki vegetasi yang tertutup. Karena di atas mendung juga ini, jadi agak gelap. Wah. Untuk saat ini stamina masih oke. Karena didukung dengan cuaca yang mendung dan gerimis. Kita lanjut guys. Let's go. Kita lagi ada di trek tersulitnya untuk Bukit Gelatik ini. Itu teman-teman di bawah mau naik. Licin banget karena abis hujan. Dulu ada tali. Sekarang talinya udah nggak ada lagi. Licin banget treknya. Ngerangkak-ngerangkak. Belakang ada Bos Eko. Rio udah sampai. Dikit lagi. Udah sedikit aja kok yang sulitnya. Ini kalau nggak licin enak aja. Jalan karena habis hujan. Jalan sambil mundur. Besok ini dihajar turunnya licin. Ya. Sekitar hampir 1 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di vegetasi terbuka. Belum puncak, tapi udah terbuka di sini. Nah, view-nya kita masih naik lagi ya. Sekitar 40 menitan lah. Ya, kurang lebih 40 menit jalan santai, kita masih naik ke atas sana nanti. Terus lagi nanti turun, naik lagi ke tempat kita ngecamp. Sekarang istirahat dulu. Ambil nafas dulu. Jam 6 lewat 25 menit. Kita sebenarnya udah nyampe di sini dari tadi, cuman karena ada insiden drone kita hilang kendali. Apa baterainya habis? Baterainya lowbat. Dia return to home. Jadi dia balik ke titik awal dia terbang tadi. Jadi harus turun ke bawah dulu ngambil drone-nya. Lumayan jauh. Oke deh, ini lagi setup tenda, udah hampir selesai juga. Sunsetnya mana sih? Oh, sudah hilang, udah hampir maghrib. Oke, kita mau selesain setup tenda dulu. See you nanti malam. Setup tenda kita sudah selesai, lagi siap-siap untuk makan malam, masak. Menu hari ini kita sepertinya sop plus bakso. Nah, di sana ada orang 3. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Di sana juga ada orang 6 baru datang. Oke, kita persiapan masak dulu, guys. Oke, susu, kopi. Cheers. Lulusan halau-halau 2023, 17 jam sampai puncak. Gokil. guys, ini enak banget sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selamat makan. Nah, ini yang paling mantul, pisang digoreng pakai mentega. Nama kalau di sini namanya goreng pisang. Iya, dicocol mentega. Oh, nggak pakai mentega? Nggak, digoreng biasa, terus dimakan. Kalau di sini mentega, terus gula pasir. Kalau di sini namanya pisang telanjang. Dicocol ke mentega, baru dimasukin ke gula. Ini top banget. Good morning guys. Sekarang waktunya review tentang bukit ini. Oke, Bukit Gelatik ini terletak di Desa Batu Mulia, Kecamatan Panjipatan, Kabupaten Tanah Laut. Jaraknya dari kota Palaihari sekitar 11 km. Untuk perjalanan kalau kita tempuh naik mobil atau kendaraan bermotor itu sekitar 20 menitan saja. Untuk pendakiannya sendiri kita kemarin memakan waktu kurang lebih hampir 2 jam karena kita tipe orang yang suka nyantai. Biasanya kita istirahatnya ada satu spot yang kita bakalan lama. Kita biasanya ngerokok sambil ngemil-ngemil dulu. Tapi untuk normalnya kalau bagi mereka yang cepat biasanya 1 jam sampai 1,5 jam udah nyampe ke puncak ini. Untuk treknya lumayan teduh karena banyak vegetasi tertutupnya. Cuman kemarin karena hujan untuk treknya sangat licin karena tekstur tanahnya didominasi oleh tanah yang berlumut karena dia jalur yang kita lalui itu adalah jalur turunnya air kalau sedang hujan. Bukit Gelatik ini adalah salah satu dari 5 puncak terbaik khususnya di daerah Tanah Laut. Kita mulai dari puncak pertama. Kalau dari sana ada puncak Sapu Angin, ada puncak Liang, terus ada puncak Tamiang, terus ada puncak Anten, dan ini yang terakhir adalah puncak Gelatik. Pokoknya ini termasuk dari best view dari puncak-puncak yang ada di Tanah Laut. Nah, untuk cuaca pagi ini sayang banget kita nggak dapat sunrise karena seperti yang dilihat lagi-lagi kabut. Padahal beberapa hari kemarin cuaca cerah terus, tapi nggak tahu kenapa kalau giliran kita camping kita selalu ketemu kalau nggak mendung hujan. Sekarang udah jam 7 lewat 6. Di sini nggak cuma kita aja yang ngecamp, kebetulan ada teman-teman dari sana, ada beberapa orang yang di sana juga ada banyak. Kita langsung aja kita tanya-tanya sama mereka, kita ajak ngobrol. Let's go. Hai, selamat pagi. Boleh ngobrol sebentar? Siapa yang mau diajak ngobrol? Kuning, baju kuning sudah siap. Sama rame-rame aja ya semuanya ya. Oke, dari mana? Dari tadi. Dari Bati-Bati. Oke, dari Bati-Bati. Kemarin naik ke sini jam berapa? Jam 6. Jam 6. Berapa jam kemarin naik di sini? Sekitar 1 jaman. Oh, iya. Masih muda 1 jam. Cepat. Beda. Aduh. Bukan jalan santai. Oke. Gimana kemarin treknya? Kesan-kesannya treknya naik ke sini gimana? Pertama kali naik ke sini treknya lumayan sih. Lumayan apa ini? Lumayan enak, lumayan susah, lumayan menantang. Oke, lumayan menantang. Ini masih sekolah atau udah kuliah? Palih masih sekolah, ada yang udah lulus juga. Oke, ini untuk yang pertama kali atau udah yang keberapa kali nih naik ke sini? Pertama kali, oke. Oh, ini kalau untuk mendaki ini kegiatan rutinan atau cuman sesekali aja buat refreshing atau gimana? Refreshing. Jadi nggak rutin setiap minggu juga ya? Oke, gimana nih kesannya tentang Bukit Gelatik ini? View-nya gimana? Tutup kabut. Bener tuh sambut gitu. Yang pastinya dia nggak enak katanya bilangnya di sini banyak ranjaunya, banyak kotoran sapi. Ya karena memang di sini kan memang apa? Kandang sapi, memang ternak sapi. Cuman kalau view-nya good lah ya. Nggak maksudnya kalau nggak kabut di sini view-nya bagus, cuman kalian belum beruntung untuk kali ini karena tertutup kabut semua, nggak ada yang bisa dilihat. Ya, oke deh, thank you ya udah mau diajak ngobrol. Nanti kapan-kapan bisa gabung lagi. Tangan kiri ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sekarang bisa dilihat sendiri, kabutnya semakin tebal, nggak kelihatan apa-apa. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ngobrol sama teman-teman yang ada di sana. Kita tanya-tanya sebentar. Boleh ngobrol bentar? Iya. Sini. Dari mana? Dari Martapura. Oh, dari Martapura. Kemarin berangkat ke sini jam berapa? Jam 2:30 berarti perjalanan dari Martapura ke sini kurang lebih 1 jam ya, 1,5 jam. Oh, iya. Ini dari komunitas atau apa? Enggak, biasa aja. Oh, individu aja, rame-rame aja ya. Iya. Kemarin berapa waktu berapa lama kemarin waktu naik ke sini jalannya? 1 jam kurang lebih. Masih muda, 1 jam lagi. Oke, ini untuk yang pertama kali atau udah yang keberapa kali? Baru kali ini ya. Oke, terus dapat ini ya, jongnya dapat kabut. Kalau ini biasanya kalau ngecamp kayak gini, ini kegiatan rutinan atau cuman buat refreshing sesekali aja? Refreshing sesekali aja. Sesekali aja. Ini udah kuliah apa masih sekolah ini? Masih sekolah. Wah, masih sekolah juga. Masih sekolah? Oh, masih sekolah SMA ya? Kuliah katanya. Oh, kuliah. Oh ya, kuliah. Ini masih sekolah. Oh iya. Udah ke mana-mana aja nih? Udah ke puncak mana aja? Ke Birah. Yang dekat sini aja. Oh, yang dekat sini aja untuk Tanah Laut ke Birah ya. Daerah Banjarbaru mungkin udah sering kali ya. Kurang juga. Gimana nih kesannya tentang bukit ini? Treknya, viewnya gimana? Treknya alhamdulillah. Treknya susah-susah gampang. Oh, susah-susah gampang. Kalau ini temennya gimana? Sama aja. Sama. Makasih banyak ya udah mau diajak ngobrol. Oke, ini maaf sebelah kiri. Ininya, ini sama aja. Ya, makasih. Sampai ketemu lagi. Nah, itu aja tadi karena ini karena mungkin udah liburan, udah mau selesai, jadi yang ngecamp juga nggak terlalu banyak. Biasanya di Bukit Gelatik ini termasuk bukit yang rame didatengin orang buat ngecamp. Cuman kali ini karena udah lebaran. Iya, mungkin kalau kemarin baru-baru habis lebaran sehari, 2 hari, 3 hari kemarin banyak deh kayaknya. Soalnya waktu di jalan ketemu orang berangkat ngecamp tuh banyak banget. Ya kalau Birah mah pasti, Birah tuh pasti nggak pernah sepi. Jangankan hari libur, hari biasa aja kalau weekendnya pasti nggak pernah sepi di sana. Kita nambah-nambah durasi lah ya. Ini ketemu yang punya kandang sapi di sini. Namanya Mbak Suroso. Oh, piye Mbak? Ini jogo-jogo sapi Mbak. Sudah 14 tahun kita di sini jaga sapi. Oh, 14 tahun jaga sapi di sini. Oke. Ini sapinya biasanya dijual apa di gimana? Dimakan sendiri? Anda sendiri aja di sini sambil ini panggang-panggang. Nano apa bikin api unggun untuk panggang sapi sini, Mbak. Serakah ya Anda ya. Oke. Kelihatan kok dari wajah Anda, Anda ini termasuk orang yang serakah. Saya kan bisa ngelihat raut muka orang. Anda ini serakah. Menurut saya sih indah, Mbak. Oh ya memang gitu, orang serakah itu nggak pernah mau sadar diri, harus disadarkan. Yo makanya nggak bagus gitu, nggak bagus itu Pak. Okay, Mbak. Iya, sapi nggak dibawa mati. Tapi bisa untuk dijual Mbak, untuk beli mobil bisa. Oh iya. Bisa Mbak. Oke deh, banyak-banyakin beramal ya Pak ya. Yatim piatu ini nanti dikasih sapinya 4-5 ekor. Ya wes sampai saya rada-rada ini apa puyeng kalau ngomong sama Anda. Nggih, saya juga anu Mbak. Modelnya nggak nyambung kalau ngomong sama Mbak, soalnya lain anu ini. Oh iya, lain aliran. Situ kan alam sebelah, saya alam nyata. Oke, gitu aja. Cukup. Nggak usah terlalu diladeni orang seperti ini. Oke deh, gitu aja dulu review saya tentang Bukit Gelatik ini. Thanks for watching. See you and bye-bye.